Saat Mega pecahkan blok kipas, saking kuatnya dentuman bola Spike Mega, reaksi penonton lihat Megatron lakukan boom spike. Walau bermain di kandang lawan tak membuat fans Red Sparks dan Megawati tak hadir di stadion, karena mereka masih ingin melihat kebangkitan Red Sparks setelah dihabisi IBK Altos minggu lalu. Pevoli Indonesia Megawati Hanggastri memiliki statistik mentereng bersama Red Sparks pada putaran pertama turnamen Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025. Sebagaimana diketahui, Red Sparks baru saja meraih kemenangan saat melakoni laga tandang ke Markas Expressway Kipas di Kimchen Gymnasium, Korea Selatan pada Minggu 3 November 2024. Anak asuh Ko Hye-jin itu berhasil menang dari tuan rumah lewat straight set dengan skor 3-0, 25-22, 29-27, dan 25-21. Kemenangan Red Sparks tentu berkat penampilan apik dan solid para pemainnya, terutama Megawati Hanggastri selaku pemain andalan. Pemain berjuluk Megatron itu diketahui berhasil menjadi top skor usai menyumbang 23 poin dan dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP dan Player of the Game dalam pertandingan tersebut. Mampu konsisten tampil heroik menembus kekalahan di laga sebelumnya juga ternyata membuat Megawati mencatatkan statistik mentereng di putaran pertama Liga Voli Korea 2024-2025. Hal ini bisa dilihat dari statistik top 5 Big 3 yang dirilis oleh laman resmi Kofo pasca pertandingan Hipas versus Red Sparks. Pada rilis tersebut, nampak Megawati Hanggastri menduduki posisi pertama dan menembus posisi 5 besar di hampir semua statistik pada pekan ketiga putaran pertama Liga Voli Korea 2024-2025. Contohnya saja, pevoli kebanggaan Indonesia itu menduduki peringkat pertama pemain dengan serangan tersukses, yakni persentasenya mencapai 49,1%. Lalu ada di posisi pertama di kategori 5 besar Time Difference Attacks dengan rata-rata serangan sukses 85,71%. Mega juga ada di peringkat pertama kategori Rear End Attacks dengan 44,68%, serta di puncak pemain dengan Quick Open tersukses dengan rata-rata 60,61%. Namun, di luar statistik, Megatron di ronde pertama ini, laga melawan Hipas menunjukkan kekuatan sesungguhnya Megatron. Karena kalian melihat sendiri bagaimana perhatian semua pemain Hipas ke Mega. Dan sampai di akhir set ketiga, para pemain Hipas tak menemukan obat yang ampuh untuk membendung laju Megatron. Namun momen uniknya ketika fans Mega dan Red Sparks sampai bengong melihat boom spike Mega. Semua penonton sampai berdiri dan berteriak ke Mega saat melakukan boom spike. Dentuman keras spike Mega itu membuat para penonton sangat emosional. Tentu saja Megatron berhasil menunjukkan kualitas sesungguhnya di laga ini. Mau kalah atau menang, kami akan selalu ada bersama Mega.
Kamis akan terangkat adrenalin mendengar dentuman keras bola hasil Spike Megawati, ucap salah satu fans yang sedang merekam drama Red Sparks kemarin. Namun, di sisi lain, Megawati mengatakan pencapaian itu tidak akan bisa diraihnya sendirian tanpa bantuan rekan-rekannya, terutama terhadap setter. Secara khusus, Megawati mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kapten Red Sparks, Yoon Hae-shon. Saya tidak bisa melakukan tanpa Yoon Hae-shon, kata Mega sambil tertawa. Ini adalah rekor yang tidak akan pernah bisa saya capai sendirian. Rekan-rekan satu tim saya tahu apa yang kami inginkan satu sama lain. Tentu saja saya terlambat bergabung, tetapi kami menghabiskan 9 bulan bersama tahun lalu. Kami sudah bersama begitu lama sehingga kami tahu apa yang kami inginkan satu sama lain, ucap Megawati.